Mas, ini daging apa namanya, Mas? Sengkel. Oh, sengkel. Oh. Kembali lagi di channel Serabutan. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Kali ini kita akan membahas dan mereview cara membedakan iga belakang, iga neckbone, dan iga depan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Untuk lebih lanjut, mari simak videonya sebagai berikut. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Kali ini kita akan membahas dan mereview iga depan dan iga belakang. Pertama yang kita bahas yaitu mengenai iga belakang. Iga belakang bentuknya seperti ini. Di bagian sini iga belakang tidak mempunyai tulang muda atau monggol. Monggolnya hanya di satu titik sebelah sini. Bentuk iga belakang seperti ini. Ini bentuk dari iga belakang. Iga belakang cukup banyak gaji atau lemak bentuk iga belakang. Dan yang kedua yang kita bahas yaitu iga depan. Jadi gajinya? Oh. Di iya lah. Ini tentukan iga depan bentuknya seperti ini. Mempunyai dua bonggol. Jom, kong jauh kendit jom. Bingung dia. Aing pokok. Pokok deh, aing kan gitu terangan. Ini bisa dipotong kan? Tenang, kedip. Dan ini iga depan mempunyai dua bonggol. Yang pertama bonggol ini, dan yang kedua bonggolnya seperti ini. Iga depan cenderung memiliki bonggol yang lebih besar. Bonggol muda, yang kedua bonggol tua. Bentuknya seperti ini. Oke. Okay. Hah? Berapa menit? 1 menit 57. Dan ini adalah bagian iga neckbone atau biasa disebut tulang leher. Bentuknya seperti ini. Ini adalah neckbone, di atasnya daging dan di bawahnya tulang. Ini yang biasa digunakan buat sop. Kalau buat bakar kurang bagus karena prosesnya cukup lama. Ini iga neckbone. Iga depan sama iga belakang sudah kita jelaskan dari video yang tadi. Dan ini bagian ketiga dari bahasan kita. Di dalam iga sapi ada tiga, yaitu iga depan, iga belakang, dan iga neckbone. Semoga di video kali ini kalian semua pada tahu perbedaan-perbedaan iga. Lebih jelas dan bertanya-tanya silakan tinggalkan komentar di bawah. Terima kasih. Dan ini adalah bagian iga belakang yang sudah kita pisah-pisahin dari lembaran yang tadi. Bentuknya lebih cenderung panjang dan dagingnya mempunyai rawon sedikit tebal dan mempunyai satu bonggol. Bentuknya seperti ini. Bagi kalian yang belum paham, mungkin agak sedikit bingung dan kesulitan membedakan iga depan dan iga belakang. Patokan pertama yaitu dari bonggol. Iga belakang mempunyai satu bonggol. Untuk yang kedua yang kita bahas yaitu iga depan seperti ini.
Jadi setiap ujung iga depan mempunyai tulang, dan di bagian sini tulangnya seperti ini, mempunyai rawon dan lebih gede. Ini tulang iga depan mempunyai Om Sony. Tangga saya lagi main pitup, saya main YouTube aja dah. Iya. Dan yang ketiga yang kita bahas yaitu bagian iga neckbone. Iga neckbone bentuknya seperti batang ini pohon. Adalah neckbone merek Casino. Dia tidak mempunyai gaji, daging semua, full daging.